Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku. Oke, nah, tetap semangat, semangat untuk belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan, ya. Nah, untuk berikutnya Kanda akan memberikan contoh gambar tentang tema alat transportasi air. Salah satunya perahu. Perahu layar, bukan kapal lo ya, tapi perahu, ya. Oke, ikutin ke Anda. Kalau nggak ngerti, ya, warna tetap gradasi, tapi bersih, ya. Yang mau ditambahkan gambarnya silakan. Ya, yuk ikutin Anda ya. Oke, anak-anakku, yuk kita lanjut aja. Perhatikan cara menggambarnya. Ya, akan membuat airnya dulu. Perhatikan, naik, turun, naik, turun. Nah, toeng, ya. Ya, sampai keluar buku gambar. Nih, naik turunnya boleh 2 garis, boleh 3, terserah kamu. Yuk, kita akan membuat perahunya. Bagaimana perahunya? Perhatikan ke Anda di sini. 1 ada lengkung. Nah, ada garis 2, ya. Perhatikan. Nah, di sini ada garis. Nah, lengkung pendek. Sama di sini juga ada garis lengkung pendek. Nah, perhatikan ya. Ya, kalau sudah kita sambung garisnya. Toeng. Nah, ya. Garisnya akan ketemu yang bawah dan yang atas. Ini juga. Nah, ya sama. Tuh, enggak susah kan? Ya. Kalau sudah, ya. Gimana lagi ke Anda selanjutnya? Yuk, ke Anda bikin garis deh. 1 Perhatikan 2 3 Nah, ya. Ada 2. Ya. Terus kalau sudah bagaimana lagi ke Anda? Yuk kita membuat layarnya. Bagaimana nih caranya nih? Nah, di sini ada garis. Nah, ada garis. Toeng. Sampai keluar buku gambar. Nah, ini ada garis panjang, garis berdiri, ya. Lantas kita akan membuat layarnya. Nah, di sini kan ada kasih garis lagi. Nih. Nah, kasih garis. Terus ke Anda kasih ya, ke bawah. Nah, iya. Nah, ini kan ada kasih garis. Seperti ini. Ya. Nah, ini layarnya ceritanya, ya. Nah, ini layarnya. Yang satu agak kecil. Nah, ya. Ini ada garis lagi. Terus Anda kasih garis seperti ini lagi. Sama, ya. Nah, ini aja. Yuk. Kalau sudah, di belakangnya apakah Anda? Oh, di belakangnya biasanya ada semak-semak daun kecil-kecil. Di sini juga kecil 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 sampai keluar buku gambar. Ya. Nah, terus gimana lagi kan? Oh, di sini ada awannya. Besar, kecil kecil besar. Lanjut, besar, kecil kecil besar, kecil kecil. Nah, ya. Awannya memanjang ya. Ini buat dasar langitnya. Siapkan merah sama pink tua nanti ya. Nah. Ini yang kecil dulu ya. Anda warnakan merah ya, pinknya yang lebih terang. Ini pinknya. Nah, ini ya pinknya ya. Ini udah kecil sekali. Nah, ini boleh semuanya. Anda kasih warna putih ya, biar tampak lebih terang. Nah, coklat gelap dulu ya. Nah, coklatnya dari atasnya. 1 ya, 2 ya, 1 2 ini juga coklat gelap. Ya, ya, setelah coklat gelap kita letakkan warna coklat yang berikutnya yang lebih terang. Nah, perhatikan karena akan berikan warna oranye ya.
Nah, warna oranye di bawah coklat terang biar tampak lebih cerah, paham ya? Nah, ini juga. Sedikit aja. Karena ada warna kuning di bawahnya nanti. Ya, biar lebih cerah. Nah, ini juga kasih oranye terang. Ya. Nah, tentunya warna terang. Warna apa? Warna kuning. Nah, ya. Jadi gradasi bawahnya sudah kelihatan ya. Nah, warna kuningnya di bawah warna oranye terang. Nah, ini dia kelihatan nih kuningnya. Biar terang, bercahaya. Ya. Nah, ya. Setelah itu kasih warna putih di atas kuning, ya. Di atas oranye juga dikasih warna putih. Dia tampak lebih terang. Nah, ya, biru yang paling gelap. Biru gelap, ya. Garis dulu. Biru gelapnya. Garis dulu. Biru gelapnya. Nah, tutup garis gambarnya. Ya. Setelah itu yuk kita warnain. Oke anak-anakku, nah ini salah satu contohnya biru gelap, biru yang kedua, ketiga baru putih. Nah ya, ini putihnya sama biru gelap, biru kedua, biru terang baru putih. Ya, terangnya ada di bawah. Setelah itu ini daunnya, petirnya udah tahu kamu ya warna daun hijau gelap, hijau terang. Boleh dari bawah gelapnya ke atas terang boleh. Ini kan letakkan di sini hijau gelapnya. Oke. Nah, ini warna yang kedua ya. Hijau gelap, hijau terang ya. Nah, ini jangan mengenakan gambar yang sudah diwarnakan ya. Terus hijau gelap, cari kita cari hijau terangnya. Nah, ya sampai bawah. Yuk kotorannya. Ya. 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 Tanda ini pakai warna merah sekarang ya, perhatikan ya, 1 2 3 toeng. Nah ya, ini juga sama, 1 2 3 toeng. Nah ya, sudah berapa, 3 segitiga. Oke, yang kedua warna oranye gelap. Nah, kita letakkan di depan warna merah. Nah, ini sini contohnya ya. Setelah itu warna oranye terang. Nah, ini oranye terangnya menyatukan ya bentuk yang di atas. Ini kuning ya, sama sisanya warna kuning semua ya. Nah ini, nah, 1 2 3 ya. Nah di sini juga letakkan di atas kuning ya, perlunya ya di sini juga. Warna air ya, warnanya biru gelap dulu. Nah di sini ya, biru gelap. Nah tadi kita buat ikat gambarnya ya. Oke anak-anakku, kalau biru gelap, biru terang tentunya putih ya. Nah ini juga ini ada di sini. Putih, eh bang, belum beli kertas putih.
Krayon. Iya. Ya, sudah. Nah, sekarang kita akan memperjelas ya untuk gambar ini. Ya. Nah, kalau sudah semuanya diwarnakan ya. Nah, kita lihat dulu bagian mana yang harus diperbarui ya. Nah. Ya, kalau sudah Anda akan mengambil warna gelap ya untuk garis gambar perahu dan layarnya. Ya. Di sini Anda pakai warna hitam ya. Nah, kamu boleh biru, boleh hitam juga boleh ya. Pakai hitam warna hitam. Semuanya ditutup. Ya. Semuanya kita tutup ya. Oke. Okay. Oke, okay, anak-anakku. Di sini ya, hiasannya boleh biru ya. Boleh biru garisnya, enggak mesti harus warna hitam ya. Ya. Boleh kuning. Boleh hijau. Ya. Kita tambah hiasannya. Tanda kasih lagi warna hijau. Nah. Anda nih, oh di daun-daun ininya boleh ya, nah. Boleh. Perlu aja, ya. Nah, tampak ada titik hijau, ya. Terus di sini Anda akan kasih apa? Nah, pakunya biar kuat. Nah, ya. Oke, ini kita kasih garis lagi. Anda kasih pakunya biar kuat di sini. Ya. Nah, di sini anak-anakku ya, nah, boleh ditambah. Ya, nah, karena ada apa di mana di caranya bagaimana nih, perhatikan baik-baik. Satu lengkung, dua lengkung. Nah, ini ekornya yang panjang. Oke, anak-anakku, sampai di sini aja ya. Nah, kalau nggak jelas boleh hubungi ke Anda. Warnanya tetap gradasi ya, komposisi rapi bersih ya. Nah, diawali dari warna gelap dia menuju ke terang karena medianya krayon. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Di rumah saja, selamat pagi anak-anak.